Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di editing tutorial Skak Media. Di video kali ini saya akan ngebuat audio spektrum gambar yang dipadukan dengan video quotes. Oke, seperti biasa contoh videonya seperti ini. Dalam pembuatan video ini kalian cuma butuh dua aplikasi guys. Yang pertama aplikasi PixelLab dan yang kedua aplikasi AV Player Music. Dan untuk bahan-bahan dalam pembuatan video ini kalian bisa download ya guys, linknya sudah saya sertakan di deskripsi di bawah video ini. Oke, gak usah lama-lama lagi, langkah pertama kita langsung saja masuk ke aplikasi PixelLab guys. Oke, setelah itu kalian bisa tap dua kali ya guys di bagian teks ini. Nah, lalu kalian bisa buat di sini quotes-nya, bisa buat kata-katanya di sini. Nah, setelah sudah kalian buat, kalian bisa klik OK ya guys. Nah, di sini kalian tinggal kecilkan terlebih dahulu ya guys. Kita atur dulu untuk ukurannya, kita kecilkan aja dulu. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalian tinggal klik icon huruf A ini ya guys. Nah, kemudian kalian tinggal scroll ke samping. Lalu kalian bisa klik font. Nah, di sini kalian bisa klik my font. Nah, untuk fontnya saya gunakan font Obelix ya guys. Oke, di sini. Setelah itu kalian bisa klik OK. Nah, setelah itu kalian bisa atur lagi ya guys ukurannya, kalian bisa atur lagi. Sesuaikan aja. Nah, setelah itu kalian bisa scroll ke samping ya guys. Nah, kemudian kalian pilih ini, pilih stroke. Oke, setelah itu kita aktifkan ya guys. Nah, lalu kalian bisa klik centang ya guys. Nah, setelah itu kalian bisa scroll ke samping, kemudian kalian bisa ubah colornya ya guys. Nah, di sini per katanya kalian bisa ubah ya guys, kalian tinggal blok aja. Lalu kalian tinggal pilih warna yang kalian inginkan. Nah, jika sudah kalian buat, setelah itu kalian bisa klik centang guys. Nah, di sini kalian bisa tarik aja guys ke bawah. Geser aja ke bawah untuk quotes-nya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kalian tinggal scroll ke samping guys. Lalu kalian bisa klik relative position guys. Nah, di sini kalian bisa atur ukurannya guys agar posisinya berada di tengah. Kemudian saya tambahkan akun Instagram saya guys, nama akun Instagram saya yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, kalian bisa klik icon di tengah ini. Kemudian kalian tinggal import gambar di galeri. Oke, di sini saya atur juga ya guys untuk posisinya, usahakan ada di tengah-tengah ya guys. Oke, setelah itu kalian bisa klik icon di sampingnya lagi, lalu kalian buat backgroundnya menjadi transparan guys. Oke, setelah itu kalian bisa simpan ya guys untuk gambar ini. Oke, setelah itu kalian keluar ya guys. Langkah kedua kita masuk ke aplikasi AV Player Music guys. Nah, di bagian sini kalian bisa cari ya guys untuk lagu yang ingin kalian gunakan. Setelah kalian udah pilih lagu yang kalian inginkan, kemudian kalian tinggal geser ya guys ke samping. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kalian bisa klik ya guys gambar icon persegi ini. Nah, kemudian kalian klik load from file ya guys untuk menambahkan template AV Player musiknya. Nah, di sini kalian bisa cari ya guys file yang sudah kalian download di deskripsi di bawah, kalian bisa cari di sini. Kemudian kalian tinggal tambahkan guys. Nah, secara otomatis akan muncul template baru ya guys ketika kalian sudah menambahkannya. Nah, setelah itu kalian bisa klik ya guys untuk templatenya. Oke, untuk menambahkan gambarnya kalian bisa klik icon pensil ini ya guys. Oke, kemudian kalian bisa masuk ke bagian image ini. Nah, kemudian kalian tinggal klik gambar gunung ini ya guys. Nah, setelah itu kalian bisa tambahkan pitch image. Kalian tambahkan gambar ya guys yang sudah kalian sediakan, dua gambar yang berbeda ya guys, yang ukurannya sama. Di sini saya gunakan gambar ini ya guys yang ukurannya 1:1. Sebenarnya dua gambar ini sama ya guys, cuma yang gambar kedua ini sudah diedit ya guys. Jadi untuk yang aslinya gambar ini yang pertama, kemudian untuk gambar yang sudah diedit ya gambar kedua ini guys. Jadi di bagian sini kita tambahkan gambar aslinya dulu ya guys. Nah, setelah kalian tambahkan, kalian bisa keluar ya guys. Kalian masuk ke composition 1. Di bagian image ini kalian bisa atur lagi guys untuk sama seperti yang tadi. Kalian bisa klik gambar gunung ini. Kemudian kalian bisa klik pitch image. Nah, di bagian sini kalian tinggal tambahkan ya guys untuk gambar keduanya yang sudah kalian edit. Nah, jika sudah kalian tambahkan lagi, kalian bisa keluar ya guys. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian composition 3. Di bagian image ini kalian tinggal tambahkan lagi ya guys untuk gambar quotes-nya.
yang sudah kalian buat tadi di aplikasi PixelLab. Nah, jika sudah kalian tambahkan, lalu kalian bisa masuk ke bagian general ini ya guys, yang di atas ini. Nah, kemudian kalian bisa centang ya guys di bagian visible ini. Oke, setelah itu untuk di bawahnya ini kalian bisa atur ya guys untuk posisi pada quotes-nya ini, kalian bisa atur sendiri. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah kalian atur, kalian bisa keluar ya guys. Nah, untuk hasilnya seperti ini guys. 40 juta tap 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 tambah lagi. 60 juta tap 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 tambah lagi. 80 juta teman tambah. Oke, setelah itu video ini kalian bisa export ya guys. Oke, cukup sekian ya guys untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Dan silakan lagi kalian suka di video ini, dislike jika kalian gak suka. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Thank you guys.